Kemudian pertanyaan kedua, hasil dari penjualan tembakau dan persediaan rokok, apakah halal atau haram? Kira-kira ya? Ingin saya halalkan? Pas kalian, tembakau adalah satu hal yang baru. Itu telah dikenal oleh umat Islam pada akhir abad 10 Hijriah. Karena abad ke-15 ya, tampaknya lalu telah masuk negeri kaum muslimin ini dibawa oleh para pedagang Spanyol. Asalnya dari Mesir buat tembakau tersebut dibawa oleh Spanyol, negara kaum muslimin. Dalilnya dibilang jelas, ya, dalil bahwa tembakau rokok tersebut diharamkan dalam Islam. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, bahwa banyak orang yang mengatakan bahwasanya tembakau mata pecah ini mengatakan tembakau hukumnya makruh. Dengar kita mendapatkan kalau dalam kalau ada dalam tentang syarat ini hasil kalau di Romaya syarat hasya dari syarat handi syarat menghadir kalau ini kalau ini hidup pada abad meninggal pada tahun 1069 Hijri. Ia berkata hasya tersebut memang ada dalam syariah yang mengharamkan, tapi ini dikatakan bahwa ini yang mengharamkan rokok jangan dipikir bahwa itu banyak dalam orang ini tidak. Dari dulu masyarakat sudah mengharamkannya. Kita dengarkan kata dulu bisa menulis sendiri dalam asyik atau lebih ada syarat mengharamkan di 1:69 ganja dan segala produk yang menghilangkan akal zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi itu ganja dan segala produk. Oleh karena itu para syekh kami, para syekh dokter artinya satu orangnya banyak, para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram. Dinukil oleh Al-Yubi sendiri dan mengatakan para syekh kami, kenapa ya ini pendapat yang aku dari perkataan yang saya saja sebagai dalam masyarakat kita, ya ada orang yang haram dan dia mengatakan para syekh kami, para syekh kami. Karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit yang berbahaya. Allah Akbar. Pada abad ke-10 Hijriah dia sudah tahu bahwa rokok merusak kesehatan tubuh manusia. Maka saya kira tidak perlu berpanjang-panjang untuk menjelaskan hal ini. Cukup kita kembali ke